Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tibalah kita pada acara yang mampu menghadirkan rasa percaya, rasa kesedihan, rasa tanggung jawab, dan rasa bangga yang telah menanamkan keikhlasan terdalam dan kesabaran terluas atas khidmat yang teramat barokah, yakni prosesi wisuda santri Tahfidzul Quran Bil Ghaib 30 juz Pondok Pesantren Al Falaputa, wisuda Alfiyah Ibnu Malik Qiraati Al Miftahul Ulum, dan juz 30 santri TPA Pondok Pesantren Salafiyah dan Tahfidzul Quran Al Falaputa Gelumbang Morainim Sumatera Selatan. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salli ya manna عليه وتقبل منا ختم القرآن شافع يا رحمن شافع لنا بشفاعة القرآن نوير يا رحمن نوير قلوبنا بنور القرآن شافع يا
القرآن نوّر يا رحمن نوّر قلوبنا بنور القرآن زين يا رحمن زين أخلاقنا بذكر القرآن أكرم يا رحمن وأكرمنا بكرامة القرآن قوي يا رحمن قوي عزمنا بحفظ القرآن واشرح يا رحمن اشرح صدورنا بحفظ القرآن يسر يا رحمن يسر القرآن استجب يا رحمن استجب لنا بجاه القرآن شفع يا شفاعة القرآن نوّر يا رحمن نوّر قلوبنا بنور القرآن زين يا رحمن زين أخلاقنا بذكر القرآن أسرين يا رحمن وأكرمنا بكرامة القرآن قوي يا رحمن قوي عزمنا بحفظ القرآن واشرح يا رحمن اشرح صدورنا بحفظ القرآن يسر يا رحمن يسر أمورنا بجاه القرآن استجب يا رحمن استجب لنا بجاه القرآن آمين يا رحمن آمين يا الله.
Ya Mustafa ya Habib Ar-Rahmani, nahmadullah fi sirri wal i'lani, ala hadihi ni'mati khatmi al-Qur'an fil mahdi al-Islam salafi al-falahi حبل القرآن جوار الإسلام كلام الله هو القرآن أهل القرآن أهل الله خصم القرآن عدو المسلمون سادتنا وسيدتنا الحاضرون الكرماء سادتنا وسيدتنا الحاضرون الفضلاء نحن باسم طلاب الفلاح ونقول السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام سلام لأساتذتي أساتذتي سلام سلام لزملائي سلام سلام لروح Stop.
المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين اللهم اصلح ديننا التي إليها بعثنا اللهم اصلح ديننا زيادة كل خير قرآننا من معجزات المصطفى محمدا قرآننا من معجزات المصطفى سرمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا توب لي من يحفظ دنيا وأخرى أبدا طوبى لمن يحفظ دنيا وأخرى أبدا كيف لا إذا يموت جسمه سدى كيف لا إذا يموت جسمه لن يسدى خيركم ما تعلم القرآن إسمع فليقرأ القرآن إذا حزين لأنه شفاء Yeah.
muslimun illal muslimun al mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadulillahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahu wallahu akbar, walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri wasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya wali jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima ilaik bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ula Rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u dahu illa biidnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul 'adzim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha
ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna kafirin. Sadaqallahul Azim. Wa ballagha Rasuluhul Karim. Wa nahnu ala dhalika minash shahidin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo hadirin wal hadirat, sama-sama kita berdoa khotmil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allah, ya Allah, ya Rob kami, terimalah persembahan dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan terimalah taubat kami, wahai pelindung kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Dan berikanlah kami petunjuk dan tetapkanlah kami pada jalan yang lurus dengan keberkahan khutmil Quran yang agung, dengan kemuliaan kekasihmu para utusanmu yang mulia. Maafkanlah kami wahai yang Maha Mulia. Maafkanlah kami wahai yang Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami dengan anugerahmu serta kemurahanmu wahai yang Maha Pemurah, wahai yang Maha Paling Menyayangi. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan Al-Quran dan muliakanlah kami dengan kemuliaan khutmil Quran, dan muliakanlah kami dengan kemuliaan khutmil Quran,
wa albis, dan sandinglah kami dengan mahkota khutmil Quran, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama Al-Quran, dan selamatkanlah kami dari segala kejahatan dunia dan azab akhirat dengan barokah kemuliaan Al-Quran, dan kasihanilah semua umat Nabi Muhammad dengan kemuliaan khatmil Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran di dunia sebagai teman kami, dan di alam kubur sebagai penghibur, dan dari hari kiamat sebagai pemberi syafaat, dan di atas jembatan Siratul Mustaqim sebagai cahaya, dan di surga sebagai teman, dan dari api neraka sebagai penghalang, dan kepada segala kebaikan sebagai pemimpin dan panutan, dengan anugerahmu serta kemuliaanmu, wahai yang maha paling menyayangi. Ya Allah, berilah kami dari setiap hurufnya sebagai pemanis, dan dari tiap-tiap kalimatnya sebagai karomah, dan dari tiap-tiap ayatnya sebagai kebahagiaan, dan dari tiap-tiap surahnya sebagai keselamatan, dan dari setiap juznya sebagai balasan. Semoga Allah mencurahkan salawat atas Nabi Muhammad beserta semua keluarganya yang bersih dan suci. Ya Allah, tolonglah pemimpin kami yang muslim, para menteri-menterinya beserta para wakil-wakilnya beserta para tentaranya sampai hari kiamat, dan berilah kami keselamatan dan kesehatan kepada kami, para jamaah haji, para orang yang berperang, para musafir dan orang yang bermukim di daratan maupun di lautan, dari semua kalangan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah pahala sesuatu yang telah kami baca, dan cahayanya suatu apa yang telah kami baca, kepada ruh Nabi kita Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dan kepada arwah putra-putrinya, istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya yang diridhai Allah ta'ala semuanya, dan kepada arwah para bapak kami, para ibu kami, para anak laki-laki dan perempuan kami, para saudara laki-laki dan perempuan kami, para teman kami, para guru-guru kami, para kerabat kami, dan para sesepuh kami, dan orang-orang yang berhak atas kami, dan semua arwah orang mukminin dan mukminat, orang yang muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, dengan rahmatmu wahai yang maha paling menyayangi,
Semoga Allah membalas atas Nabi Muhammad dari persembahan kami sesuatu yang telah kami persembahkan. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi semua para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dimohon kepada seluruh wali santri Tafidul Quran Bil Ghaib 30 Juz menempati panggung kehormatan. Perjuangan dalam menuntut ilmu tidaklah mudah. Awal mula kami masuk pondok pesantren, kami semua merasa tidak betah. Akan tetapi kami tetap bertahan, meskipun cobaan yang mendatang. Hingga saat ini alhamdulillah kami semua bisa bertahan di pondok pesantren. Kami bisa memilih bakat kami. Kami bisa menyelesaikan hafalan Al-Miftah Qiraati Juz 30 Alfiyah Ibnu Malik dan menghafal 30 juz Al-Qur'an bil Ghaib. Namun semua itu tidaklah mudah. Kami harus melewati banyak percobaan. Kadang kami ditakdir, kadang malas, kadang semangat demi untuk bisa mencapai cita-cita kami. Terutama ketika kami sudah berusaha, namun kami tidak bisa. Ya Allah, sakit hati ini. Namun kami tetap berusaha. Dan sampailah pada hari ini, dengan mengucap bismillah walhamdulillah, kami wisuda Al-Quran 30 juz bil ghaib dan amat diniyah. Dan insya Allah saya wisuda sarjana pendidikan. Kami ingin mengangkat derajat kedua orang tua kami, memberikan mahkota di akhirat nanti. Para bapak ibu sekalian, marilah kita sama-sama menyaksikan para orang tua yang ada di sini, yang selalu mendoakan anak-anaknya di sepertiga malamnya, di setiap duhanya, di setiap sujudnya, di setiap jiwa raganya. Semoga anak-anaknya menjadi soleh-soleha. Kami berjuang mengalirkan seluruh kalam Allah dalam diri kami. Kami terasa bishafa'atil Qur'an. Semoga bisa menyelamatkan kedua orang tua kami. Terimalah persembahan dari kami, mengalirnya kalam-kalam Allah dalam tubuh kami. Thank you.
kita sama-sama menyaksikan para orang tua yang telah berjuang untuk mendoakan anak-anaknya. Semoga anak-anaknya berhasil. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua orang tua kita yang telah mendoakan kita. Dengan mengucap lillahi kalimatillah, semoga Al-Quran kami bawa sampai akhir hayat kami, sampai mati kami, dan bisa mensyafaati kami di akhirat nanti. Amin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Adik-adikku, tetaplah bertahan meskipun cobaan yang silih berdatang. Bahagiakanlah kedua orang tua kalian. Berikanlah sesuatu yang paling berharga dari kalian sebelum orang tua kalian tidak ada. Dari pondok pesantren sebelum mendapatkan ridho kiai. Amin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Kepada segenap wali santri dipersilakan duduk kembali. Detik-detik prosesi wisuda santri Tahfidzul Quran Bil Ghaib 30 juz Pondok Pesantren Al Falaputa. Wisuda Alfiah Ibnu Malik Qiraati Al Miftahul Lil Ulum dan juz 30 santri TPA Pondok Pesantren Salafiyah dan Tahfidzul Quran Al-Falaputa, Gelumbang Muara Inim, Sumatera Selatan, yang akan dipandu oleh saudari kami Munifatul Thayyibah dan Khisna Aswadun Hasanah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi penyerahan piagam penghargaan kepada para wisudawan Pondok Pesantren Salafiyah dan Tahfidzul Quran Al-Falah Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepada para wisudawan dipersilakan berdiri. Dumateng Romo Kiai Haji Mursyidi dan Ibu Nyai Hajah Aniswatu Zuhriyah, dimohon menempati panggung kehormatan. Kepada beliau dihaturkan dengan segala hormat.
Takhtiman Tahfidul Quran 30 Juz Bil Ghaib. Saddam Hussein bin Bapak Muhammad Khalidi, Sukamaju, Sako, Kota Palembang. Dewi Nuraniyah binti Bapak Idris Defendi, Handayani Mulia Talang Ubi Pali. Dimas Irawansyah bin Bapak Deni Firmansyah, Sukajadi, Kota Prabu Muli. Lena Apriani binti Bapak Suparno, Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Ogan Ilir. Lailatul Mu'izzah binti Bapak Haji Jumali SPDI, Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar 2, Muara Eng. Siti Nutoharoh binti Bapak Supardi, Sangkaran Bakti, Blambangan Umpu, Waikanan, Lampung. Dian Wulandari binti Bapak Jaruni, Segayam, Gelombang, Muara Eng. Kepada seluruh wisudawan, dipersilakan kembali pada tempatnya. Demikian tadi prosesi penyerahan piagam penghargaan kepada para wisudawan Tahfidzul Quran 30 Juz Bil Ghaib Alfiyah Ibnu Malik, Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Putak, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tahun 2024 Masehi. Semoga menjadi generasi yang sholeh-sholehah dan kelak menjadi generasi penerus perjuangan para alim ulama yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami selaku pemandu prosesi wisuda awal hingga akhir, bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berakhir sudah acara prosesi wisuda santri Pondok Pesantren Al-Falah. Semoga para wisudawan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang begitu mulia dan agung dalam kehidupan, sehingga menjadi pedoman terbaik demi kemaslahatan agama, bangsa dan negara. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimohon memberikan hadiah suratul fatihah kepada para wisudawan. Semoga para wisudawan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang mulia dan agung. Diridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin.